Paragin sadayana, dinten ieu teh dinten terakhir tahun 1442 Hijriah. Iya, jangan lupa ya, akhir doa akhir tahun dibaca nanti sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib doa akhir tahun jangan lupa dibaca. Tos arapalnya sadayana ge tos apal. Aya dina kitab majmusnya, dina majmu aya. Jangan sampai tertinggal. Juga nanti malam begitu ba'da maghrib masuk tanggal 1 Muharram 1443 masuk tahun baru, masya Allah. Mudah-mudahan ya dosa-dosa kita selama 1442 Hijriah, baik yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang zahir maupun yang batin, mudah-mudahan semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa amalannya? Amalan tanggal 1 Muharram dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ya, di antara amalannya baiknya puasa satu hari di akhir bulan Dzulhijjah. Baiknya sekarang ini puasa, baiknya. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah, siapa orang yang berpuasa satu hari akhir hari dari bulan Dzulhijjah dan satu awal dari bulan Muharram, ya. Yang pertama, hari pertama dari bulan Muharram, ja'alallahu lahu kafarata khamsina sanah. Sajelma nu puasa akhir tahun, poe akhir tahun, aina-aina yang poe awal tahun isukan, maka Allah jadikan untuknya kafarah penghapusan dosa 50 tahun. Amin. Paruasa teu? Oh, gitu. Poho kamari teu dibejaan. Hapurannya. Hapunten, dah itu. Nya isukan eta tinggalin atuh ya. Enjing tong kakadun ya. Siapa orang yang puasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, itu sekarang, dan hari yang awal dari bulan Muharram, maka Allah jadikan puasa tersebut menjadi penghapusan dosa untuk orang tersebut selama 50 tahun. Amin. Mudah-mudahan sing dihampura dosa orang sareng. Amin ya Allah. Kardos. Lalu amalannya biasa di sini guru kita ini Buya radhiyallahu anhu membaca bismillah 12.000. Seberapa kali? Sokai amal ke ni masing-masingnya 12.000 sakedeng, paling ge 3 jam gitu. Ya, sakedeng. Kira aku ngobrol 3 jam kuat ai ker bismillah teu kuat ah, ya. Ah, amalkeunnya 12.000. Nanti malam baca bismillah 12.000, setiap 1.000, 1.000 diselang sholat sunat hajat atau tobat 2 rakaat. 1.000 bismillah sholat sunat 2 rakaat. Lamun abdi masuk kodoan dan kodo itu dan naon. Ya, itu selang ku kodo. Kalau yang punya kodo, yang tidak punya kodo sholat sunat diselang 12.000. Kemudian hari esoknya, besok hari besok baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi 360 kali diawali dengan basmalah. Insyaallah kita laksanakan besok. Jadi untuk hari besok, bapak-bapak, ibu-ibu enggak usah bawa kitab, kita baca amalkan surah ayat kursi. Kita amalan, kita makan melaksanakan amalan ayat kursi 360 kali. Setiap ayat kursinya pakai membaca basmalah, ya. Faidahnya menjadi benteng yang kokoh dari godaan setan. Insyaallah setahun itu akan dijaga dari gangguan-gangguan setan. Amin. Ya, insyaallah kita amalkan besok ya. Jadi untuk besok adalah amalan ayat kursi 360 kali diawali dengan basmalah. Katanya itu. Jadi ayeuna jeung enjing saum. Insyaallah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk melaksanakan segala amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walil marjual wal ma'ab. Gak usah bawa kedah nyanak cainya terus disayogikeun di dieu ku Malim Hasan cainanya. Kayak
Caina diibakeun, dileueut insyaallah janten landung Kang Sadayana. Amin ya rabbal alamin.